Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Hamba berserah diri padamu ya Allah. Hatiku sakit sesakit-sakitnya. Hatiku hancur sehancur-hancurnya ya Allah menerima kenyataan ini. Ya Allah. Ada orang yang tega dan sejahat itu di dunia ini. Bukakanlah hatinya ya Allah. Sadarkanlah hatinya bahwa dia sudah melukai orang lain. Ya Allah, saya takut berada di sini, ya Allah. Centini tidak punya kekuatan apapun, ya Allah. Hanya Engkau yang dapat menolongku, ya Allah. Hamba tidak pernah berbuat jahat ya Allah. Tidak seharusnya hamba berada di tempat ini ya Allah. Hamba punya impian ya Allah. Hamba punya mimpi di luar sana ya Allah. Hanya Engkau yang dapat mewujudkan mimpi itu ya Allah. Hanya Engkau yang dapat meridhoi mimpi itu ya Allah. Walaupun mereka menghina aku, walaupun mereka menyepelekan aku ya Allah, hanya Engkau yang dapat mengangkat derajatku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Nih. Apa ini? Restu kirim bingkisan lagi untuk Centini. Ini. Buka dong. Kalau kamu gak berani buka, sini biar aku yang buka. Udah gak apa-apa, aku aja yang buka. Perhiasan. Kalau laki-laki ngasih perhiasan kayak gini ke wanita, itu artinya hubungan mereka udah sangat dekat. Restu memang udah lama deketin Centini. Jadi wajar kalau dia ngasih perhiasan ini ke Centini. Tunggu dong, kamu itu gak bisa melihat masalah ini dari satu sudut pandang. Kamu juga harus melihat dari sudut pandang yang lain. Maksud Mas apa? Mas, ini udah jelas-jelas Restu yang salah. Restu emang adiknya Mas, tapi Mas harus lihat dong. Mas harus adil, kalau salah ya salah. Iya, aku tahu. Tapi kalau Restu salah, bukan berarti kamu benar dong. Iya kan? Jadi menurut aku wajar aja kalau Restu memiliki wanita lain gara-gara sikap kamu yang seperti ini. Mas tega banget ngomong gitu ke aku. Aku gak sembarangan bicara, Phil. Aku bisa ngomong seperti ini karena aku tahu benar sifat adik kandung aku itu seperti apa. Nih ya, sebagai contoh. Waktu kecil, kalau Restu udah suka sama satu mainan, dia pasti akan mainin mainan itu aja. Dan begitu juga dengan cinta. Aku yakin kok, kalau dia hanya akan mencintai satu perempuan seumur hidup dia. Mas, kalau Restu hanya cinta sama aku, ini apa?
Ngapain dia kasih perhiasan ke wanita lain, Mas? Masih gak salah? Iya. Sikap kamu yang seperti ini. Sikap kamu yang keterlaluan seperti ini. Laki-laki juga punya perasaan, Fir. Emangnya kamu gak pernah berpikir, apa kesalahan kamu sampai-sampai Restu bisa meninggalkan kamu seperti ini? Mas, aku salah apa? Apa? Sampai Restu itu tega berbuat kayak gini ke aku? Ya, aku gak tahu. Mungkin Centini itu seorang wanita yang spesial buat Restu. Atau Centini berhasil untuk merayu Restu sampai-sampai Restu itu tergoda dan berhasil meninggalkan kamu. Jadi yang salah itu Restu karena dia tergoda wanita lain, Mas. Jelas kan itu yang salah, bukan aku. Kamu yang salah, Fir. Bukan mereka. Kamu dengan segala keegoisan kamu, dengan emosi kamu yang meledak-ledak, dan dengan sifat curigaan kamu terhadap suami kamu, itu yang salah. Kamu tahu, Restu itu salah gara-gara kamu yang salah. Gara-gara kamu yang tidak pernah bisa menghargai seorang suami. Ngerti?